Menjalankan kegiatan usaha dalam bidang makanan memang tidak ada matinya. Dari tahun ke tahun usaha makanan ini semakin berkembang dan banyak pelaku usaha yang terus mengembangkan usahanya. Memang dalam menjalankan kegiatan usaha makanan ini gampang-gampang sulit. Namun jika dikerjakan dengan maksimal, pastinya kegiatan usaha makanan dapat dilakukan dengan mudah. Seperti salah satu makanan yang memiliki rasa manis dan tergolong sebagai kue yang sangat populer ini, bisa menjadi salah satu usaha yang dapat dikembangkan adalah kue donat. Pastinya pemirsa sudah tidak asing lagi dengan nama makanan donat. Donat adalah salah satu olahan makanan yang sangat disukai berbagai kalangan umur, mulai dari kalangan anak-anak hingga kalangan dewasa. Pada umumnya donat disajikan dengan topping yang berbeda seperti topping meses, keju, coklat, stroberi, mocha, dan masih banyak aneka topping lainnya. Di Kabupaten Hulu Sungai Selatan, tepatnya di Desa Pakuan Bamban, Kecamatan Angkinang, ada salah satu usaha donat rumahan yakni Ndeso milik Ibu Ika Budiarsih. Pemirsa HSSTV, saat ini saya berada di Desa Pakuan, Kecamatan Angkinang. Tepatnya berada di rumah Ibu Ika Budiarsih. Ibu Ika Budiarsih ini adalah seorang ibu rumah tangga yang juga menekuni usaha jajanan seperti donat. Nah, bagaimana keseruan usaha donat Ibu Ika ini? Mari kita ikuti bersama. Usaha produksi donat Ndeso milik Ibu Ika Budiarsih, seorang ibu muda yang mempekerjakan 8 orang karyawan sebagai tenaga produksi dan kurir antar donat. Usaha donat Ndesonya ini sudah dimulai sejak 2,5 tahun yang lalu, namun mulai berkembang semenjak 1,5 tahun terakhir. Sekarang kita akan berbincang-bincang dengan pemilik atau pengusaha Cake Ndeso, yakni dengan Ibu Ika Budiarsih. Usaha ini Fian jalankan sudah berapa lawas sih? Sebenarnya dulu tuh lagi anak ulun masih kelas 5 SD. Tapi kami masih skala sangat kecil sekali sebenarnya. Nah, kalau yang sudah mulai pemasaran yang apa namanya? Yang mulai ke kandangan, berabai, rantau itu sekitar 1,5 tahunan. Kalau kita hitung dari nol, awal-awal ini ke situ sekitar 2,5 tahunan. Awal-awal tuh ulun cuma jualan di sekolah dengan tujuan motivasi ulun tuh menyediakan jajanan sehat untuk anak-anak SD. Karena cukup prihatin sama jajanan anak-anak yang seperti biasanya ya, ada pakai pengawet, ada yang pakai sari manis gitu kan. Jadi ulun mencoba untuk menyediakan jajanan untuk anak-anak SD dengan kualitas yang lumayan bagus gitu kan, dan harga terjangkau. Kemudian ada beberapa teman dari kantor-kantor KPU, kantor apa namanya, dari dinas-dinas mencoba jajanan ulun gitu kan. Loh, ini kok enak, katanya kan. Terus di-share lah di Facebook. Nggak taunya banyak orang nge-add. Jadi akhirnya dari skala sangat kecil sekali, dari sekop SD, akhirnya keluarlah lewat Facebook pemasaran secara online gitu. Sampai sekarang, alhamdulillah sudah berjalan sekitar 2,5 tahun. Tapi kalau yang apa namanya, keluar dari zona anak-anak sekolah, udah keluar dari pemasaran umum, itu ulun aktualnya 1,5 tahunan. Kalau untuk pelanggan kami ada dari kandangan, berabai, amuntai, rantau, bahkan ada yang dari landasan ulin. Mereka biasanya continue ambil 1 minggu sekali, misalnya ada yang 1/2 bulan sekali, ada yang misalnya pas kebetulan ke kandangan, mereka saya mau order lah dari landasan ulin misalnya sekian puluh box, kalian ulang ulang jual kayak gitu. Donat Ndeso milik Ibu Ika Budiarsih ini cukup terkenal dan banyak digemari karena teksturnya yang sangat lembut, manis, dan juga berisikan aneka rasa topping seperti coklat, keju, cappuccino, green tea, stroberi, tiramisu, taro,
kacang, crunchy, Oreo, almond, serta gambar cantik dan lucu sesuai selera pemesan. Sebelum donat Mendeso ini sampai ke tangan pemesan atau pelanggan, ada beberapa tahapan yang harus dilalui. Yang pasti, proses pembuatan donat yang lembut dan manis tentunya. Nah pemirsa, jika ingin mengetahui bagaimana proses pembuatan donat Mendeso dan bahan apa saja yang diperlukan, mari kita ikuti bersama. Pertama-tama siapkan bahan seperti kentang, tepung gandum, ragi instan, susu bubuk, telur, mentega, dan gula pasir. Untuk cara pembuatannya, campurkan semua bahan ke dalam mixer, aduk mulai dari kecepatan yang paling rendah sampai speed yang paling cepat, sampai semua bahan tercampur rata. Kemudian, uleni adonan sampai kalis. Adonan kalis adalah tidak ada adonan yang lengket menempel di wadah dan tangan. Kemudian diamkan adonan sampai mengembang, lalu bentuk adonan menjadi lingkaran setelah ditimbang agar adonan donat sama beratnya. Kemudian letakkan adonan yang telah terbentuk dengan memberi jarak pada wadah datar. Diamkan sampai adonan yang sudah berbentuk donat mengembang. Goreng adonan donat dalam minyak panas dan api kecil sampai kuning keemasan dan tiriskan. Setelah donat dingin, beri topping sesuai pesanan. Setelah penoppingan selesai, kemudian disiapkan oleh kurir untuk diantarkan sampai ke tangan pembeli donat Mendeso ini. Donat Mendeso ini dapat dibeli secara online melalui via WhatsApp maupun media sosial lainnya. Dan tentunya dengan harga yang cukup terjangkau. Mulai dari Rp18.000 sampai Rp35.000 untuk request donat tulisan. Tapi harga tersebut belum termasuk ongkos kirim, Rp3.000 sampai Rp5.000 sekitar kandangan kota. Untuk pemesanan 1 sampai 5 box dengan isi per boxnya 6 buah mommy donat dan baby donat isi 15 buah per box. Dan donat Mendeso ini laku terjual 100 box setiap harinya dari Senin sampai Sabtu. Kalau untuk donatnya sendiri harganya bervariatif. Jadi untuk harga donat bervariasi dari yang harga Rp18.000, Rp24.000, bahkan sampai ada yang harga Rp30.000 dan Rp35.000 gitu. Berdasarkan topping yang Bu Hanpian pilih. Kalau misalnya gula, gula semua, satu box isi 6, kita jual dengan harga Rp18.000. Di usaha rumahan Mendeso milik Ibu Ika Budiarsi ini, selain donat juga ada varian produk lainnya, seperti brownies panggang, brownies kukus, roti Mendeso yang terinspirasi dari Roti Boy, mentahan resoles, pie brownies, pie buah, dessert box, yakni kue dengan lapisan brownies kukus, whipping cream, dan coklat leleh. Apa namanya, jajanan lain, itu ada kami sediakan seperti pie buah, tapi itu satu minggu satu kali, ada roti boy misalnya.
kita dari hari Senin misalnya kan. Hari Senin itu biasanya ready donat sama brownies panggang. Hari Selasa donat sama brownies kukus. Hari Rabu donat sama roti deso. Roti deso ini sebenarnya sejenis kayak roti boy itu loh. Tapi yang KW-nya lah istilahnya kan, lebih murah terjangkau sama teman-teman. Kalau hari Kamis ulun ridikan biasanya donat sama brownies. Kalau Jumat donat sama dessert. Terus misalnya hari Sabtu ulun ridikan donat sama risol mentahan gitu yang siap goreng online. Kalau mau order bisa di tempat ulun ke 0813-517-338. Kita secara online. Jadi nggak jauh-jauh lagi kalau pengen donat yang empuk kayak di mall-mall, kita bisa mencakup di sini aja belinya gitu kan. Jadi dengan harga yang lebih murah, tapi kita kualitas juga lumayan bisa bersaing dengan donat-donat mall. Harapan ulun kayak itu. Rancak kah sudah nukar donat di sini? Sudah langganan gue di sini. Dua tahun. Dari Sidin antar seorang. Kalau nya masalah suka aku pasti pakar narasa. Nah, karena rasa dibanding dengan donat-donat yang lain, dibanding dengan donat-donat yang sudah isi apa merek kayak yang artinya yang franchise lain, ampun Cek Desone sudah hampir sama aja rasanya tuh, lebih bahkan lebih nyaman lagi daripada yang lain gitu. Daripada yang kayak di mall-mall atau di franchise lain. Yang lebih terjangkau untuk benua kita. Ini rasanya inilah sangat, sangat dari harga benua. Nah, rasa di mall. Rasa benua juga dan rasanya kadang kalah dengan rasa molan. Nah, iya. Sering beli donatnya rasanya. Biasanya kalau nya beli satu pengen nambah lagi. Makasih donat besok. Semoga sukses usahanya. Ya, donat Mesa nih para salun nyaman, paling nyaman di kandangan karena rasanya bisa request dan juga nyaman di Rida. Habis itu sekeluarga ulun tuh ketuju ya, nyaman, murah. Habis itu kadang-kadang juga lawan donat Buko. Oke. Dari Kak Eka Budiarsih ya. Pertama tuh baru kali coba, pertama kali coba terus tuh ketagihan sampai sekarang. Rasanya empuk kayak donat yang di mall-mall, tapi ini masih harga kaki 5, tapi rasa bintang 5 kok enak. Donatnya sangat enak, lezat, lembut, dan rasanya bervarian rasa. Ada rasa coklat, topping-toppingnya enak seperti donat-donat yang ada di mall-mall. Saya sering beli donat Deso ini karena rasanya enak, harganya murah dan terjangkau juga. Makanya setiap kali saya pulang kampung, saya sering beli ini. Ini salah satu UMKM di Hulu Sungai Selatan yang perlu kita dukung. Dengan membeli ini berarti kita mendukung UMKM di Kabupaten Hulu Sungai Selatan ini. Rasanya enak, harganya terjangkau. Mantap. Nah, ayo kita makan. Ini ada donat. Donat Deso, produk dari Hulu Sungai Selatan ya. Kue terfavorit di Hulu Sungai Selatan. Enak banget seperti donat-donat ini ya. Di kota-kota. Ya, kita coba. Enak. Bismillahirrahmanirrahim. Tuh. Ini saya biasanya habis 3 sekali makan. Jadi ini yang 2 hari udah ya, misalnya tiap hari. Jadi nggak bohong, bisa enak. Pokoknya ini manis banget, terus lembut, pokoknya enak deh. Sayang kalau nggak nyoba ya. Pemirsa, itu tadi usaha donat rumahan Deso milik Ibu Ika Budiarsih yang soal rasa donatnya tak kalah dari donat-donat yang ada di mall. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di Serba Serbi Hulu Sungai Selatan episode berikutnya.